Memang kalau ingin mengajak masyarakat tentu strateginya harus luar biasa ya. Karena sampai sekarang juga Dokter Jen pasti masih ada aja nih masyarakat yang masih pikir-pikir nih saya mau vaksin atau tidak ya. Jadi artinya COVID ini kita tidak tahu kedepannya ini nanti bisa menjadi apa. Ya. Jangan merasa bangga sudah kena COVID lalu sembuh. Belum tentu. Ini sekarang terus, semua orang yang pernah sakit COVID, dunia itu memantau terus. Orang-orang yang pernah kena COVID ini, nanti tahun depan menjadi apa? 2 tahun lagi masih sehatkah? 3 tahun lagi masih sehatkah? 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Ini semua masih diteliti.